Kita kalau untuk kayak WP Polyport bisa atau apapun. Tapi kalau saya sih orang, saya lebih suka merekomendasikan teman-teman nulis artikel, foto natural, gambar natural, apapun produknya natural. Jadi setiap artikel itu beda-beda ya, beda-beda. Misalnya jualan headphone, jualan smart detox, jualan pro AG. Jadi setiap artikel kontennya isinya beda-beda. Nah itu yang tujuannya melatih teman-teman untuk nanti membiasakan menulis, punya ide, idenya itu gampang lagi menulis artikel. Tapi kalau udah tulis artikel 200 artikel itu menulis idenya itu gampang ya. Yang susah itu udah buat website, nulis artikel 1, 2, 3, artikelnya berapa sih? Baru 20 mas. Karena dia belum nulis. Kalau dia udah nulis sampai 50 artikel, 100 artikel, 200 artikel, pasti ada kebiasaan dia nanti berubah.